Maka kita akan mengucap syukur kebaikan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan biar hari ini kita mau menyembah, memuji Tuhan, menyenangkan Dia. Haleluya. Dalam keadaan apapun kita harus bersyukur karena Tuhan sudah melakukan banyak hal yang terbaik dalam hidup kita. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk kita tidak bersyukur kepada Dia. Haleluya. Yuk Bapak Ibu, mari satukan hati kita, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali datang kepada-Mu mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu membuat kami hidup sampai hari ini. Dan kami boleh pakai semuanya Tuhan untuk datang mencari, memuji, menyembah Engkau. Satu-satunya Allah yang terlalu baik dalam kehidupan kami, yang telah menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kami serahkan semua ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau berkati dari awal sampai akhir. Anak-anak Tuhan yang lain yang mungkin dalam perjalanan juga Tuhan pimpin dan sertai mereka. Sampai di tempat ini boleh dengan selamat memuji muliakan Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu melimpah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang pulang dengan tangan hampa, tapi semua mendapatkan kasih karunia, lawatan dan jamahan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Oh. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Tak pernah tinggalkan perbuatan
meninggalkan Engkau, tidak pernah meninggalkan saya. Kita seperti biji matanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Amin, amin. Engkau yang peduli dengan kami, Engkau yang perhatikan kami. Akan pernah terlambat pertolonganmu. Benar Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa pertolonganmu tidak
setiap kita malam hari ini yang datang kepada Tuhan tidak sia-sia. Allah memperhitungkan semuanya. Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan, keperluan hidupmu. Andalkan Dia dalam segalanya. Bersyukur, bersyukur dan bersyukur dalam segala hal. Buat pertolongannya yang sudah kita terima, yang belum kita terima, bahkan yang akan datang. Dengan mengucap syukur kita akan melihat pintu surga terbuka, berkat-berkat Tuhan tercurah buat kita. Dengan bersyukur berarti kita setuju dengan Allah untuk apa yang Dia kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Tanpa ada persungutan, tanpa ada amarah, tanpa ada kejengkelan. Bersyukur, bersyukur segala sesuatu boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena kita akan melihat mujizat-Nya yang besar akan datang buat setiap kita. Sikaralah bayar bayas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau penolong kami yang setia. Allah yang tidak pernah terlelap. Allah yang memperhatikan. Allah yang memperhitungkan semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama kita mengangkat pujian ini dengan iman kita katakan. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Ya Yesus tak pernah gagal. Datang mencari Tuhan, penolong, amin,
iman Tuhan, kami mau berkata di hadapan. Oh Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan buat semua jemaat. Kami tahu kami tidak sendiri, ada Engkau penolong kami, sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Segala perkara, segala perkara, amin. Apapun pergumulan, persoalan hidupmu, mari bawa kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa bersama Dia kita akan dimampukan, dicakapkan untuk menanggung segalanya. Karena kita bersama dengan Dia, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Haleluya, amin. Yeah.
muliakan, kami tinggikan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama itu kuasa yang besar terjadi buat kami. Di dalam nama itu ada kesembuhan terjadi buat kami. Di dalam nama itu ada pertolongan terjadi buat kami. Dan di dalam nama itu Engkau yang melepaskan segala ikatan belenggu dosa kami, Tuhan. Terima kasih, dan sekarang kami mau bersorak-sorai memuliakan Engkau. Biarlah Bapa namamu saja yang dimuliakan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Boleh lihat kiri kanan, katakan halo. Yuk memuji Tuhan, yuk salam. Yuk mari kita sambut Sang Raja dengan besarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh.
Raja kemuliaan yang layak diagungkan, dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Seberapa kita, tapi kita tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kuasa yang dahsyat bisa terjadi buat Bapak-Ibu Saudara. Kelepasan terjadi, pertolongan terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi di dalam namanya. Karena kita memuliakan nama Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia buat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sedang melihat ada hati-hati yang mengasihi Engkau. Ikara
selamat ayah ramaya shikara ramaya. Dan ini anak-anakmu Tuhan datang kepadamu. Kami mau hidup mengandalkan Engkau dan percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Sama-sama kita nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Engkau. Saya minta anak tamborin untuk duduk. Sang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku. Dan ku hanya kan berharap padamu. Kami hanya berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau